Ketiga, CTMK kembali lagi ke lapangan pertandingan di set yang kedua. Kali ini bola dipegang oleh tim Bravo. Ada Lado di sana akan melakukan servis. Kembali lagi diterima dengan baik oleh bisa Isurupan. Pukulan dilakukan oleh Rian, tidak bisa diantisipasi. Bloker andalan dari Bravo Demang. Poin pertama diterima oleh Cempakawangi. Isur masih melakukan servis. Rasa ada di sana dan Adra diaktif saja, masih bisa kembalikan. Harry nampaknya tadi Tribo dilakukan oleh Harry. Poin masih ada Rian di sana. Kembali lagi masih ada umpan kembali ada Erik diterima dengan baik dan ada umpan ke belakang jadi 6 nampaknya dilakukan salah satu pemain dari Bravo yaitu John Getuk nomor 8 menambah poin untuk Cempakawangi 2-0. Isur Maesa kembali diterima dan lagi sana diterima Teddy umpan lalu ditip saja nampaknya tadi Demang menempatkan bola di sudut 0-0 menambah poin untuk Bravo pecah poin 1-2. Diterima dengan baik ada di sana Isan kembali ke belakang Adam masih bisa diterima dengan baik dari ada Ade Akmal dan dari Isur kali ini Harry kesalahan dilakukan oleh Harry tidak bisa menyeberangkan bola poin untuk Bravo 2-2. John kembali bisa diterima dengan baik Isur Mahesa penempatan bola tadi nampaknya Rian ditip saja salah pengertian tadi poin bertambah untuk Cempakawangi 2-2. Tiga sama. Ada di sana Demang diterima dengan baik umpan kali Rian. Lagi Rian. Kuteri bola yang dimiliki oleh Cempakawangi menambah gol 4-3. Nampaknya Rian ini menjadi penambah pendulang poin dari Cempakawangi. Ini adalah wasit idola muda. Kembali diselamatkan tadi oleh Isan. Bagus sekali pukulan dilakukan oleh Teddy Kuhuni. Tidak bisa diblok dengan baik oleh para pemain dari Cempakawangi. Dan kembali menjadi 4-0. Adi Akmal melakukan servis diterima dengan baik umpan Isan. Pertarungan menang batal. Menambah poin menjadi 5-4. Ada Harry di sana melakukan jadi sudah dilakukan diterima Adi Akmal. Bukan ada dan Abra ini keluar lapangan jauh terlalu melebar poin menjadi 4. Harry kembali sana diterima dengan baik bukan ke belakang dan Abra kembali di bawah menyanyikan kepercayaan yang dilakukan oleh Rijal menambah poin menjadi 5-4. Dan Abra di sana diterima dengan baik oleh Isan. Umpan Isur Isan masih bisa ada peluang kali kembalikan. John Getuk Agung menempatkan bola di sudut yang kosong tidak bisa diantisipasi pemain Cempakawangi. Poin menjadi 6-0. Diterima umpan Adam tadi tempatkan jelas bisa ada Iqbal di sana umpan. Ini nampaknya mencip bola di depan namun tidak bisa menyeberang. Bola poin pertama untuk Cempakawangi 7-6. Isan Amugasin akan melakukan servisan keras menangannya oleh Sarana di Akmal. John nampaknya bola keluar tadi namun diterima oleh Harry. Poin untuk Bravo 7-7. Edi Kui melakukan servis diterima dengan baik umpan di sana umpan kembali Adam masih bisa diterima tapi oleh Den Agra cerdik lagi cerdik pemanfaatan bola yang dilakukan oleh Jen Ketuk ini
tidak bisa diambil para pemain Cempakawangi. Poin bertambah 8-7. Teddy Kul kembali melakukan servis keras diterima dan oleh tadi ada Heri. Kali ini Adam, Adam dan Hawal menang poin untuk tim Cempakawangi 8-9. Wiker andalan dari Cempakawangi melakukan servis diterima dan oleh ada Jenny sana. Kali ini waduh cerdik, maksudnya kelihatan mau mengumpan bola namun ternyata melakukan football, menambah poin untuk berapa 9-8. Diterima dengan baik ada Adam kembali. Oh, sayang antisipasi bola dilakukan oleh Teddy Kuhn dampak keperang berhasil menerima bola plusnya dilakukan oleh Adam poin menjadi 9 sama isi masa. Yesus yang baik kali ini dilakukan oleh Ben Abra menambah poin 79. Isur Maesa kembali ngambil yang menepati bola di depan ada Andi Akmal, pemain yang ganteng muda nomor 5 dari berapa ini menambah poin 10 sama. John Getuk kembali melakukan servis sayang Raden bawahnya terlalu jauh ke belakang memanjang menambah poin 11-10. Diterima rendah ada jam di sana umpan Rijal Andi kembali. Keras nampaknya pukulan yang dilakukan oleh Andi walaupun tadi sempat mengenai bola namun bola tampilannya keluar lapangan poin 11 sama. Diterima Adam dengan baik umpan kali ini Isan untuk cara berpas tadi masih ada Heri umpan Rian. Pukulan dari Rian ini tidak bisa diambil menambah poin 12-11. Ada John nampaknya risik terlambat dilakukan oleh John diselamatkan saja ada Alakma kembali Heri umpan Isan namun masih bisa Isan kembali masih ada umpan lagi Isan. Isan nampaknya yang dilakukan oleh Ihsan ini melakukan touchdown tadi menyentuh yaitu Andi Akma menambah poin 13-12. Diterima youtuber gitu kita yang masih muda dulu yaitu Gugi Gustaman belum menikah cantai juga nih kahwin menjadi 12-13. Halo kembali lagi ada di sana. Bagus sekali pukulan dilakukan oleh Heri. Nampaknya masuk pukulan yang dilakukan oleh masuk. Itu pun cepat. Poin pertama 14-12. Baik sekali tadi ada Heri bisa melakukan Rijal. Kesempatan mainkan permata dilakukan oleh Teddy Kuhn tidak disia-siakan. Umpan yang cukup ciamik dilakukan oleh Rijal tadi menambah poin 13-14. Isan kali ini lagi Isan Abu Basri menambah poin untuk Cempakawangi 13-15. Pemain baru Cempakawangi tadi Isan kembali ada Isan Jan kembali menambah poin untuk berapa? 14-15. 14-15. Ada tadi kudu saya terima dan bawa oleh hari umpan isu. Ada butuh saja nampaknya ada cerdik menempatkan bola. Tidak bisa diantisipasi para pemain berapa? 16-14. Ada bisa John kembali nampaknya masuk pukulan dari John ketika nomor 8 seperti petir mengkilat tidak bisa kelihatan pukulan dari John ketika menambah ke 15-16. Rijal kembali terima dengan baik ada isu di sana nampaknya belum ada obat para blocker dari berapa ini untuk menghalau pukulan dari Rian ini 17-15. Poin menjadi 18-15.
18-15. 3 poin ada di sana Syahda Isir. Menempatkan ada Abdul Rahman di sana. Unggul 4 poin. Kembali lagi ke lapangan, disana ada terlihat bagus sekali. Jom kembali. Palone kebelan jam tidak bisa diantisipasi para pemain. Menyentuh blok perangan bola keluar lapangan. Poin menjadi 16-19. Ada jam ketuk bisa sudah diambil. Umpan isu. Adam. Adam lagi-lagi Adam. Adam. Anak muda potensial yang masih duduk di kelas 2 SMA ini menambah poin untuk Cempaka Wangi, diterima dengan baik. Ada di sana. Ah, dapat diambil. Oh, terbahasanya ada masih ada Rian di sana untuk kembali. Rian, ada tadi kau di sana. Ah, Ben Agra kembali menambah poin untuk berapa? 17-20. 17-25 dengan baik. Ada umpan isir. Rian itu saja nampaknya tadi. Masih hidup nampaknya ada. Masih ada Rian. Open mas. Masih. Bola masih terkulur. Cukup baik. Ini Harry Cianik menampakkan bola di depan. 0-3 bisa diambil oleh Demang Saputra. Menambah poin 2-1-17. Rian kembali melakukan servis sudah dilakukan, diterima dengan baik oleh John. Umpan nampaknya. Oh, salah satu pemain yang dimiliki oleh Cempaka Wangi ini melakukan kesalahan. Poin apa yang menyentuh net kembali untuk berapa? 18-21 isur. Pembacaan serangan yang dilakukan oleh pasar andalan yang sudah melang melintang di dunia perkalian, yaitu Isir Mahesa, memanjakan para pemain dari Braco. Pergantian pemain nampaknya Bapak Rahmat Fasul menggantikan Ben Agra. Rahimat melakukan save, juga dilakukan ada Heri di sana. Umpan Isur, Isan lagi Isan. Menilang poin terbanyak yang dimiliki oleh Cempaka Wangi. Bersilangan dengan Adam yaitu nomor 3. Ada di sana Isan akan melakukan save. Isan kembali, Isan keras. Oh, sayang nantinya bola keluar lapangan. Poin kembali menjadi 20-23. Pergantian pemain kembali nampaknya untuk memperkuat blok. Oden masuk menggantikan oleh Lado. Umpan Isir. Adam yang menyalakan kepercayaan diberikan oleh Isir Masa menambah poin untuk Cempaka Wangi. 24-20. Akankah akan berakhir atau masih ada memperpanjang majas? Ternyata pemukulan dari John ketika ini memperpanjang pertandingan di sejam kedua menjadi 2-1-2-4. Masih tertinggal 3 poin. Ada Lado di sana akan melakukan surprise. Lado kembali. Sayang sekali, maksudnya menambah menempatkan poin di sudut belakang, namun keluar lapangan sehingga menyudahi pertandingan. Di set yang kedua dimenangkan oleh